Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam papa mancing pancing. Oke, kali ini saya akan review real bait casting dari Maguro, yaitu Maguro Extreme. Seperti apa penampakannya? Ini dia. Sobat papa mancing-mancing, tadi kita sudah simak seperti apa penampakan dari real Maguro Extreme ini. Kali ini saya akan jelaskan, untuk yang pertama saya jelaskan untuk bagian body ya. Untuk bagian body ini dari bahan, segi bahan ini terbuat dari grafit ya. Bisa dilihat, sangat kokoh ya, grafitnya sangat kokoh. Kita tahu sendiri kualitas dari real Maguro itu seperti apa ya, sangat bagus ya. Dan untuk bagian knob, dari sini ini ada busa EVA. Dan ini bagian gagang handle ya. Gagang handle ini terbuat dari stainless steel. Bisa dilihat, stainless steel. Dan untuk bagian drag system atau bintang 5, ini dari juga dari stainless steel. Dan bisa kita uji. Dan ini ada sudah ada magnet besi berani ya. Bisa saya tempelkan di sini. Dan ini tidak menempel. Kalau besi pasti menempel ya. Kalau besi pasti menempel. Seperti halnya ini. Ini gunting kuku. Ini dari besi ya. Dan ini tidak lengket di magnet. Dan ini sangat bagus ya kualitasnya. Karena dia stainless steel. Dan kita tidak ragu pada saat strike ikan-ikan besar ya. Dan tidak ragu akan patah. Jadi ini sangat kokoh sekali. Dan untuk bagian spool, bisa dilihat di sini. Untuk bagian spool ini dari aluminium ya. Spool dari aluminium, bisa dilihat. Dan ini ada spool tension untuk pengatur lur. Spool tension ini sama dari stainless steel dan kualitasnya sangat bagus ya. Oke, kita buka bagian magnet ya. Dan ini sistem breaknya, break system ini sistem magnet. Oke, kita buka ya. Seperti apa isinya? Oke, kita buka pecah perlahan. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya. Ini untuk bagian dalam, kita bisa lihat di sini ada magnet. Dan ini ada pengaturnya, bisa dilihat di sini. Dan ini jika diputar, ini akan maju. Dan di sini akan mundur, bisa dilihat. Maju ya. Dan ini mundur. Bisa dilihat, ini pengaturnya. Dan ini bagian spoolnya ya. Untuk bagian spool ini terbuat dari aluminium. Bisa dilihat di sini ada satu buah ball bearing ya. Satu buah ball bearing. Dan di sini juga ada ball bearing. Dan asnya ini stainless steel ya. Oke, kita coba tutup kembali ya. Oh ya, di sini untuk body bisa dilihat. Ini grafit ya. Dari grafit. Dan di sini ada satu buah gear. Dari gigi kuningan, bisa dilihat warna kuning ya. Jadi tidak saya buka. Oke, kita coba tutup kembali ya. Oh ya, dan ini ada line guard. Ini untuk pengatur senar.
keluar masuknya senar ini dari seperti halnya bahan keramik ya, bahan keramik seperti halnya ring pada joran, dan ini sama. Oke, bisa dilihat ini bisa ke kanan ke kiri ya untuk mengatur agar pengaturan pada senar pada saat keluar masuknya senar itu bisa rapi ya. Bisa dilihat. Dan ini sangat smooth sekali. Kita tahu sendiri, reel Maguru itu sangat smooth. Oke, dan untuk gear ratio ya, untuk gear ratio di sini 6.3 banding 1, bisa dilihat di sini. 6.3 banding 1 ya untuk gear rasionya. Dan di sini ada line capacity, bisa saya sebutkan. Untuk 0,23 mm itu untuk 180 meter. Dan untuk 0,28 mm ini 150 meter. Dan untuk 0,30 mm ini 110 meter. Untuk line capacity atau kapasitas senar ya. Untuk berat reel ini sendiri, ini adalah berdasarkan keterangan yang ada di kotak, ini 220 gram ya. Untuk 222 gram berat reel ini. Dan untuk jumlah ball bearing sesuai dengan keterangan yang ada yang di kotak, ini 10 plus 1 ya. Jadi total 11 ball bearing yang ada pada reel ini, berdasarkan ada keterangan yang ada di kotak. Oke. Ini ada lagi keterangan di kotak, ini berbahasa Inggris ya. Mungkin nanti saya akan tampilkan dan teman-teman bisa mengartikan sendiri apa yang ada dari kotak ini ya. Oke, dan ini rencananya reel ini saya akan sandingkan dengan joran Abu Garcia Pro Max yang saya review kemarin. Oke, kita coba ya. Kita coba sandingkan. Ini bisa dilihat. Sangat keren bukan? Warna yang serasi ya. Oh ya, ini ada kita coba uji ini tombar. Tombar bisa kita lihat, dan di sini kita tes otomatisnya ya. Oke, berfungsi dengan baik. Oke. Oke. Demikian review singkat dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papa Mancing Pancing. Salam Strike.